Oke teman-teman, kita lagi di Jalan Marta Dinata. Ini ada yang spesial nih. Di samping mid time nih ada mie goreng api. Ada level-levelnya nih, hot spicy level 1 sampai larva hot spicy level 6. Penasaran kan gimana rasanya? Oke, kita coba langsung. Kak, Indomie yang level 6 nya masih ada? Masih bang. Oke, pesan satu. Itu apa namanya tadi itu? Larva, larva hot spicy ya? Oh. Ini seporsinya 7.000 kayaknya. Harganya tiket. Rebus Indomie dulu berarti ya? Level paling pedas kan? Iya. Ini sambal-sambal aja kayaknya. Kalau yang level 6 maksudnya mana sampelnya? Ini. Oh, nih. Ini manasin airnya dulu. Ikut merebus Indomie. Ini sampelnya buat sendiri ini, Kak. Yang... Sambalnya buat Indomie biasa aja, bang, tapi bedanya tuh sambalnya. Namanya ini nama mie ini mie goreng api. Mie goreng api, pedas juga. Pedas. Bikin apinya tuh bisa bakar lidah gini, lidah ya. Bisa masuk neraka ya. Ini berapa sendoknya kalau yang level 6 nih? Level 6 enggak sendok, udah pedas dah bang. Udah pedas deh ya? Udah paling pedas dah. Aroma pedasnya ada kecium malah ya. Mungkin samyangnya kalah loh pedas ini ya. Samyangnya mantap banget. Iya, kalau ini kan standar lah. Ini Indomie-nya direbus dulu. Kira-kira 3 menit, 5 menit tuh lah kayaknya. Enggak usah itu kan yang agak apa namanya? Agak mateng. Maksudnya atau agak keras agak sedikit. Setengah. Nah, oh, setengah. Oke. Matengnya.
dicampurin sambalnya yang diaduk di warnanya dah. Aroma pedasnya udah nyengat ya. Itu ditarik-tarik biar enggak. Biar enak makannya, Bang. Oh, jadi enggak busuk gitu ya. Iya, meresap juga. Bumbunya meresap dalam. Oke, udah jadi nih kayaknya. Tinggal dibungkus. Pakai kantong ya nih, Pak? Pakai. Sambal. Sip. Oke, ini kita udah beli nih. Indomie level 6 kayaknya. Larva spicy. Mungkin pedasnya tuh kayak ini larva gunung berapi. Nih, lihat nampakan. Udah serem banget. Berminyak. Enak. Tapi pedas. Pedas kok bener-bener sekali lagi lah. Ini mantap banget, yang suka pedas nih cocok banget nih makanannya nih. Pedas terbakar. Duh. Teman-teman, segini dulu teman-teman videonya. Pedas banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.